tapi kalau Ayu kalau lagi di ini, kalau contohnya kayak lagi di acara brownies gitu loh, beberapa kali ini yang kesekian kalinya gue ada di sini, agak beda kalau ketemu langsung gitu. Kalau di brownies maksudnya gimana maksudnya? Gimana ketemu? Ya, kita denger juga, Ben. Ya. Ayo, gua mau denger. Gimana? Gua mau denger. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kayak kalau lagi di brownies, kamu ini lebih affectionate. Maksudnya lebih, ya ada pegang saya apa segala macam, walaupun sedikit nyentuh gitu. Tapi kalau lagi ketemu biasa, enggak begitu kamu gitu. Oh. Bentar. Ya takut lah. Mau nanya nih, ya. Lo ngerasa kalau gue dibawa berat gak sih? Aku nanya justru doang, nanya doang. Aku justru yang mau nanya kamu kenapa gitu. Gue cuma takut ada apa-apa, ngerti gak? Gue mau dengerin apa nih kalimatnya. Takutnya gue memang... ditanya begitu, gue jadi bingung. Enggak, maksudnya justru mau tanya sama kamu, apa, kenapa? Ayo, emang aja, ya, emang kamu, maksudnya... kamu lo ribet. Emang beda. Adini mah gak pernah kasar. Maksudnya emang apa kalau ketemu... Adini orang Jawa kan? Jawa. Iya, kalau mas, manggil dia, A? Mas, bisa ngomong Jawa tuh, Mas? Iso. Enggak, dia bingung kalau di TV kok Ayu berani megang-megang ya kan? Di TV kalau asli kan. Kalau aku takut. Kebalikan, kalau di TV enggak berani megang, tapi kalau dua megang. Oke, kebalikan. Kalau kebalikan. Biar kayak wayang golek. Lu gue perhatiin, lu bener-bener ya, Ben, ya? Lu bener-bener ya, Ben, ya? Bukan. Si kan kalau lagi seru-seru gini kayak wayang golek begini. Oke, Di. Kita mau reka adegan dong. Kalau seandainya ada seseorang yang mau nyisirin brewok lu, coba. Ya? Ya, mana Wen? Tolong Wen sisir, Wen. Kok jadi malu? Iya, coba. Santai yuk, ayo sampai salah tingkah banget yuk. Santai aja.